Dengan adanya kebun kopi ini, kami masyarakat yang kurang mampu sangat terbantu karena mendapatkan tempat pekerjaan yang tetap dan begitu juga dengan penghasilan. Lompek adalah ibu kota Kecamatan Gunung Tujuh dengan potensi desa sesuai dengan mayoritas masyarakatnya adalah petani. Salah satu berada di tanah kas desa atau tanah TKD yang dikelola oleh TKD sendiri sejak tahun 2015. Modal dari dana desa dengan sistem pengelolaan padat karya tunai. Harapan kami untuk kedepannya dan diperdayakan dengan HOK 30% dari PKT. Untuk kopi Arabica akan diserahkan oleh Bumdes yang pengerjaannya tetap masyarakat. Harapan kami untuk kedepannya selaku Bumdes, untuk kopi Arabica akan diserahkan dan dikelola oleh Bumdes yang pengerjaannya tetap masyarakat. Melalui TPID, kita arahkan penggunaan dana desa lebih berkualitas. Salam inovasi.